Lalukan kehadiran bagi Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail Konti Kim FM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah gagal untuk menyejukkan hati. Amin. Siapa yang melihat, masya-Allah. Yati juga ya. Terima kasih kepada Doktor atas kesudian hadir sekali lagi Konti. Selepas tarbiyah kita ada juga bertemu sahabat-sahabat kita di Shah Alam. Masya-Allah sambutan yang sangat hebat daripada sahabat-sahabat kita menerusi tarbiyah. Alhamdulillah. Dan hari ini nak bersama dengan doktor, tajuknya ya Allah, kita kena ambil tahu sebab kita melaluinya setiap masa ya. Tajuk kita tentang tenangkan jiwa, manfaatkan usia. Kita nak usia yang bermanfaat ni. Mungkin sebagai permulaan sebelum nak kepada tips-tipsnya kan, bersama dengan doktor. Silakan doktor sebagai mukadimah. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada DJ yang bertugas pada pagi ini, Adinda Nur Hayati Parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamta إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para pendengar Radio IKIM yang dihormati, dimuliakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan lagi usia oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Syukur alhamdulillah, sebab itu pada pagi-pagi Jumaat ini saya fikir nak mencarikan sesuatu yang benar-benar dapat memanfaatkan hari demi hari, detik demi detik. Maka dengan sebab itulah saya rasakan tajuk tenangkan jiwa, manfaatkan usia, mudah-mudahan boleh menjadi satu tagline slot tarbiyah kita pada pagi ini, insyaAllah ya. Yang kita tahu ni, kita dapat bayangkan ada yang sedang memandu sambil mendengar Radio IKIM, ada yang sedang di dapur sibuk tu, ha, keluarkan ayam, keluarkan apa untuk nak masak tengah hari, tengah berkemas-kemas di rumah, cakap ke anak kat belakang, kuatkan sikit radio, kata dia, mak tengah sapu depan tak dengar. Kan, kita nak bayangkan masyarakat kita ini ya, ataupun yang sedang tak berapa segar gini, tak apa, sihat, baring kat katil, masih dengar Radio IKIM bersama-sama di tepi. Apa sahaja yang sedang dilakukan, termasuk juga sahabat-sahabat kita yang sedang bekerja ya, di mana sahaja bekerja, kadang-kadang sambil nak siapkan minit itu, radio buka dekat komputer pun radio buka ya. Mudah-mudahan semua ini yang sedang memanfaatkan usianya, yang sedang memanfaatkan harinya dan masanya, mudah-mudahan kita boleh terus menenteramkan jiwa kita ya. Dan slot-slot ini mudah-mudahan terus memberikan semangat untuk kita melalui hari-hari kita penuh dengan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Jadi yang mulakan hari, yang sedang buat apa sajalah yang saya sebut atau yang tak tersebut itu ya, satu kunci yang paling mudah sekali ialah kalau belum tengok orang sebelah itu dengan senyuman tikan, jangan tunggulah, nak tunggu apa lagi kan? Sekarang lah kan, yang belum menyapa-nyapa lagi dah masuk ofis daripada pukul 8:30, tak sapa lagi kawan duduk depan, mata dah bertemu mata tu kan, tanyalah apa khabar ini, okey nak pergi mana besok, cuti, apa sahaja, sapaannya, senyumannya, itu antara kunci-kunci yang paling mudah tetapi memberikan kelegaan kepada hati seseorang. Memberikan kelapangan kepada jiwa seseorang. Saya sendiri mendengar Radio IKIM yang berkongsi dengan kita tentang ucapan terima kasih itu sendiri pun bukan sekadar kajian hari ini menunjukkan terima kasih is not just a word. Bukan juga hanya sebagai suatu penghargaan, bukan juga hanya sebagai suatu budi bahasa kita, tanda kita menghargai orang atas apa yang telah dilakukan, disumbangkan, tetapi juga impak ucapan terima kasih itu besar kepada memberikan hati yang tenang, hati yang bahagia. Dan bila hati itu bahagia, dia akan mencetuskan motivasi kerja. Kita kadang-kadang nampak macam simple je. Terima kasih ambilkan saya air ni kan. Masya Allah.
sejak saya mengucapkan terima kasih itu, setiap hari saya mendapat air itu. Kenapa? Bukan kerana beruntungnya saya mendapat air itu, tetapi kerana orang yang membawanya rasa begitu seronok untuk melakukannya sekali dan sekali lagi dan lagi dan lagi. Jadi ia memberikan suasana kerja baik, suasana hubungan baik, ya, suasana hari kita baik, menjadi sesuatu yang sangat tenang. Dan kita di dalam ajaran Islam bersyukur bahawa perkara-perkara ini adalah sesuatu yang sangat digalakkan, sangat dituntut. Disebutkan bahawa al-ana minallah. Cerita tenang jiwa itu juga ada aspek dengan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-ana, tenangnya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kalutlah, kita gopohlah gitu. Ya, kadang-kadang saya gitu, kadang-kadang kalut, kadang gopoh gapahnya gitu itu. Al-ajalah minasyaitan. Kita kalut, jangan main, orang lain jadi serabut. Dan kita kalau orang lain serabut. Serabut, tengok kau ni. Apa benda yang kau cari tak jumpa-jumpa? Dia katakan, kecoh betul dia ni. Relax. That's where the word relax. Sangat berguna. Bila orang sebut je satu perkataan, relax, sabar, tenang-tenang. Ya tak ya, kenapa kalut sangat ni? Terlupa sekejap satu perkataan. Duduk sekejap, kat mana letak tadi kunci? Duduk sekejap, tengok balik fail tadi letak di mana, ya? Jadi saya fikir, kita di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita perihal-perihal ini, sehingga kan memberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu surah yang sangat menarik, yang menjadi keyakinan kita, pengajaran kepada kita, bahkan bacaan kepada kita, iaitulah surah Al-Insyirah. Ini surah selalunya mak-mak pesan pada anak kalau nak pesa. Nak pesa. Nak masuk interview. Kan, baca surah itu. Tapi saya nak nyatakan bahawa bagi semua yang sedang mendengar dan apa juga yang sedang dilakukan, yuk kalau kita dah lama tak baca surah Al-Insyirah, bacalah surah Al-Insyirah. Kadang-kadang kata surah Al-Insyirah orang tak berapa nak ingati. Kita tolong ingatkan, surah Al-Insyirah itu ialah yang senang diselalu baca tu, iaitulah Alam Nasyrah Laka Sadrak. Bacalah dan tengoklah, ayat ini tak panjang, cuma 8 ayat saja, ya, surah Makkiyah dan surah yang ke-94. Tetapi ia mengandungi tentang tenang jiwa yang Allah angkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jiwanya tidak tenang. Setenang-tenang insan yang kita pelajari adalah tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kepayahan sama ada fizikal maupun perasaan, emosi. Baginda diuji dengan pelbagai ujian, namun kita belajar tentang baginda itu diberi keyakinan kepada Allah SWT dengan dilapangkan dadanya, ditenangkan hatinya, yang di akhir ayat itu mengajar juga kepada kita sendiri bahawa Allah sebut dalam surah Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, ya. Allah ulang perkataan yang benar-benar memberikan ketenangan kepada kita, iaitu pada setiap kesukaran, kedukaan, ada kelapangan, ada kesenangan. Sehingga kan bila saya baca tentang tafsirnya itu, saya menjumpai pelbagai pandangan, termasuk pandangan daripada ahli bahasa. Dari sudut bahasa, betapa indahnya Allah menggabungkan perkataan inna ma'al usri yusra. Al-us itu maksudnya sukar, kesukaran, kepayahan. Itu dalam bentuk ma'rifah, ada alif lam. Maknanya pada setiap satu kesusahan itu, ma'a digabungkan pula dengan perkataan ma'a, itu maknanya bersama. Maka ulama tafsir berserta dengan pakar bahasa, dia katakan cantik, Allah tak letak perkataan ba'da. Bukan selepas kesukaran
ada kesenangan. Maknanya bersekali dalam kesukaran itu. Jikalah kita katakan dalam kita mencari tenang, bukan senang. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kesulitan, kepayahan, dugaan demi dugaan, ujian dan sebagainya. Tetapi bila membaca surah tenang jiwa ini, Al-Insyirah, kita mendapat tips secara tak langsung di situ dengan satu keyakinan bahawa setiap kesukaran itu, pada satu kesukaran itu, kata ulama, yusrun. Pada perkataan yusrun, kesenangan itu tidak ada alif lam. Dia dalam bentuk nakirah lah dalam bahasa kata. Apa kaitannya yang al-us, susah, ada alif lam, maknanya satu. Bersama itu pula dia kata bukan ba'da tapi beriringan. Maknanya seperti orang Melayu cakap lah ya. Di sebalik musibah ada rahmat. Di sebalik mai sekali. Kalau difikirkan dengan mendalam akan ujian-ujian itu, Allah uji kerana Allah nak beri baik pada seseorang itu bila dia bersabarkan. Selepas daripada itu yusrun, kemudahan, kesenangan, itu dalam bentuk nakira. Ulama bahasa mengatakan, saya tertarik bila membacanya, banyak kesenangan. Kalau tadi al-us, satu susah, tapi Allah beri jalan banyak kesenangan. Kalau kita tabah, sabar, tenang-tenang dulu, baru boleh berfikir dengan baik dan yakin bahawa selepas daripada bersama-sama dengan itu akan ada banyak kesenangan. Sebab itu ditutup pada akhir surah Al-Insyirah itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Habis satu perkara kau lakukan, kau sambunglah lagi dengan urusan yang lain. Ada ulama mengatakan, selesai kau mengerjakan solat, maka bersungguh-sungguhlah kau berdoa. Jadi maknanya habis satu perkara, manfaatkan usia, teruskan lagi. Jangan berhenti, dan antaranya jangan berhenti bermunajat kepada Ilahi. Jadi ini perkara-perkara pagi-pagi dalam solat tarbiyah ini, kita nak tenang-tenangkan jiwa kita yang belum senyum-senyum, yang belum sapa-sapa, ya, yang belum berdoa, yang belum beri salam. Salam tu doa. Kita lalu, kita nak budayakan ya, tiap selalu dengan salam-salam ni kan. Ada tempat lain yang alhamdulillah sudah menjadikan seperti satu budaya biasa. Saya ingat saya pergi Cape Town satu masa dulu lama. Di Cape Town, bila masuk aje lift ini tempat, bila orang Islam nampak orang Islam, dia akan beri salam walau dia tak kenal kita. Automatik je dalam lift tu, ramai-ramai orang dia nampak kita orang Islam kan, terus bagi salam walaupun dia tak kenal kita. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqra'u aw tuqra'u salam ila man 'arafta wa man lam ta'raf aw tu'raf. Ya, berilah salam kepada orang yang kau kenal maupun kau tak kenal, walaupun dia satu ucapan, tetapi dalam ucapan mengandungi doa. Another key to perasaan tenang, tenang jiwa tanpa kita sedari kan, tanpa kita sedari, dalam sapaan kita, dalam salam pagi-pagi kita yang kita beri itu ada doa sejahtera, selamat, berkat yang kita beri kepada orang lain. Dan kita panjang-panjangkan, mudah-mudahan pada pagi ini tujuannya mungkin bukan sekadar untuk tenangkan diri kita, tetapi kita menyuntik ketenangan kepada orang lain. Ini satu perkara yang sangat penting dalam kita nak memanfaatkan usia kita. Saya rasa sebagai pendahuluan dulu ya Tia. InsyaAllah. Pendahuluan pun dah cukup padat, dah cukup mudah-mudahan betul-betul berisi. Boleh terus quick action. Terus senyum, terus salam, terus apa, terus ya. Mudah-mudahan terus berdoa sambil-sambil bekerja, masak, menyapu, sekarang memandu. Sekarang dalam majlis ilmu ni berdoa. Ya, tengah memandu, ya Allah tenangkanlah hati aku, lapangkan dada aku. Terus baca Alam Nasyrah. Terus baca. Tunggu. Ya, sebab kita tak tahu nanti lepas ni dah tak dengar, dah terlupa, dah sibuk. Macam-macam. Kadang-kadang Allah beri rezeki tu supaya kita sebagai ingatan. Allah daripada orang lain, maknanya dengar prof cakap tu, maknanya Allah kejutkan daripada situ sebenarnya. Saya sendiri menyebutnya, mudah-mudahan. Masya-Allah, terima kasih banyak prof untuk awalan. Sebab kata masa ni, masa macam angin, prof, macam angin. Dia kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang tak rasa, tapi dia lalu dah.
Dia dah lalu daripada dalam diri kita. Dan kadang-kadang kita tak manfaatkannya. Kata orang sedih tu boleh, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Tapi macam mana tips nak dapat untuk tak terlalu lama tu? Sama-sama kita akan kongsikan selepas ini. Bagi anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Kalau ada sebarang pertanyaan, soalan, boleh saja ajukan di talian kita di 0362051500 dan juga di WhatsApp Bikin FM di 0112900404. Tenang jiwa, manfaatkan usia. Kita akan sambung selepas ini hanya di Bikin FM, pilihan utama anda. Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, satu ingatan yang baik. Kita kena sentiasa ingat Allah SWT dalam apa jua situasi. Dan waktu ini tarbiyah, terus nak mentarbiyah diri kita juga, insyaAllah. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail di Konti Bikin FM, cerita tentang tenang jiwa, manfaatkan usia. Sebab apa? Jiwa tenang tu pada orang yang masih ada usia lah. Kan? Orang yang dah meninggal dah tak tahu dah apa perasaan mereka. Tapi kita nak raikan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp Kim FM di 0112900404. Kita nak mulakan dulu boleh ke? Ataupun Dr. ada sambungan lagi? Ya, baik. Kita raikan terus. Baik. Ya. Kita ada sahabat kita dari Sungai Petani Kedah, Zaid Al-Banjari, tanyakan soalan Doktor. Apa nasihat untuk orang yang sakit sebagai pesakit kanser? Kadang-kadang beliau rasa down walaupun telah melipat gandakan ibadah. Pencerahan sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul-betul. Kita akan dapat merasai bagaimana perasaan seseorang apabila kita memahami apa situasi yang sedang dialami oleh seseorang. Ya, kaya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengenali hamba-hambanya, sangat mengetahui liku-liku kehidupan yang dilalui oleh hambanya. Dengan sebab itulah Al-Quran itu menjadi sebaik-baik penawar bagi kita, bukan sekadar kerana membacanya sahaja, tetapi kerana penyelesaian-penyelesaian yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau melihat kepada ujian yang sedang dilalui oleh sahabat kita, bukan sekadar yang bertanya tetapi ramai di sana. Nak tahu, kita pergi saja ke hospital. Jika tidak melawat ke rumah mereka, pergi saja ke rumah-rumah sakit. Maka kita akan insaf dengan apa yang sedang dilalui. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita untuk tenang jiwa, ziarahlah kepada mereka yang cuba memahami mereka yang berada dalam keadaan-keadaan sedemikian. Apa yang ada di dalam Al-Quran, misalnya kita boleh melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 misalnya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljuu' wa naqsin minal amwal والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. Allah memberi jawapan, memberikan situasi sekaligus memberikan jawapan bagaimana untuk tenang dalam keadaan-keadaan ujian yang kita lalui. Kata Allah dalam Al-Quran, dan lihatlah mereka yang kita ini diuji dengan beberapa perkara. Apa perkara yang disebut sebagai ujian dalam ayat itu? Ialah rasa bimbang, rasa takut. Al-khawf, itu ujian, ketakutan. Al-ju' kelaparan. Begitu juga wanaqsa minal amwal, kurang harta, kekurangan pada material, harta kita, kekurangan kepada nyawa. Wal-anfus, termasuklah di situ ujian-ujian sakit dan sebagainya itu, kekurangan-kekurangan pada fizikal kita. Orang-orang ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya wathamarat, buah-buahan, maknanya harta juga, kebun-kebun yang mereka ada itu. Wa basyiris sabirin, ya Allah lihat ialah orang yang sabar. Jadi kunci kepada tenang jiwa dalam keseluruhan hal yang menyangkut kepada musibah, iza asabatshum musibah, ujian yang menimpa kepada seseorang dalam keadaan yang kita tahu kita tidak mahu, kalau boleh kurang pada perkara-perkara ini. Satu daripada kuncinya yang pernah kita sebut-sebutkan sebelum ini dalam rancangan ini ialah adanya sifat sabar. Sebab itu sebelum ini pun saya pernah menyebut tentang jadikan sabar itu sebagai password kita, jadikan sabar itu sebagai
perkataan biasa kita, sabar, sabar, hatta kepada diri kita sendiri. Kita mungkin tidak sekuat kesabaran Nabi Yaakob yang apabila anaknya membawa baju anak kesayangannya Nabi Yusuf yang berlumuran darah, yang kita tahu itu adalah angkara abang-abangnya. Tetapi jawapan yang Allah tunjukkan kepada kita akan kesabaran Nabi Yaakob itu ialah dia menyebut dengan satu perkataan, fasabrun jamil. Sabar itu sangat indah. Itu yang disebut di dalam surah Yusuf ayat 18. Untuk sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita masing-masing berhadapan dengan ujian masing-masing, besarnya, kecilnya, ya, beza itu sahaja, tetapi hidup ini penuh dengan ujian. Tapi kita belajar daripada orang-orang terdahulu, bahkan para nabi kita, akan kekuatan mereka berhadapan dengan ujian. Saya juga nak cadangkan, ambillah dua patah perkataan ayat Allah ini. Fasabrun jamil. Dalam keadaan apa yang kita lalui, cakap dalam hati kita, fasabrun jamil. Walaupun kadang-kadang perkataan itu tidak menyerap kerana dia bukan bahasa kita, tapi yakinlah, kerana dia bahasa dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dia menjadi seperti suplemen kepada hati kita. Ya, sabar indah, sabar indah. Sebutkan. Ya, fasabrun jamil. Lepas ni tulis kat mana-mana besar-besar, fasabrun jamil. Bila tengah sakit, fasabrun jamil. Ya, bukan sekadar ayat-ayat yang lain. Ini pun ayat Al-Quran, mudah-mudahan menjadi penawar kepada perasaan kita, hati kita, psikologi kita. Dalam ayat itu diajarkan lagi perkataan lain. Ada tiga kalau boleh. Saya sudah sebut fasabrun jamil. Saya sudah menyebut sabar. Kalau tak ingat juga jamil belakang tu, tak ingatlah doktor. Macam mana nak ingat, bukan bahasa kita kan? Ha. Tak apa, sebut sabar saja. Sabar. Ya Allah sabarkan aku. Ya Allah sabarkan aku. Tuan-tuan, makam orang yang sabar tinggi. Sebab makam dia bukan bersama kita. Orang-orang yang sabar, makamnya bukan bersama orang. Orang yang sabar, makamnya bersama Allah. Allah sudah janji, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Kita kena yakin, kalau aku sabar, aku bukan duduk dengan kawan aku. Aku sabar, aku duduk dengan Allah. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Itu mudah-mudahan menjadi kekuatan. Dan inilah kekuatan yang dibina bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dalam ayat surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, ya. Iaitu Allah bukan sekadar melihat orang-orang yang sabar, tetapi mereka yang merasakan dia berada dalam keadaan diuji, ditimpa dengan sesuatu, dia menyebut, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah aku datang dan kepada Allah jua aku kembali. Bukanlah ini yang kadang-kadang kita kadang-kadang ingat, ya pula nak baca macam tu, nak tak doakan mati kita lagi, mati ke mati kan? Tuin doakan kita mati kepada ni. Jangan. Kita sendiri yang doakan diri kita. Aksiden ke kita, apa ke dalam keadaan ke kita, ingat balik sebelum kita ambil step-step yang lain. Kita makan ubat, yes. Jumpa doktor, yes. Buat terapi, yes. Ya, cari jalan-jalan keluar, yes. Tetapi kita mesti beri dulu kekuatan dalam diri kita. Sebab itu kita bercakap tentang tenang jiwa, bukan jiwa orang, jiwa kita sendiri. Maka kita sebut, qalu, katakanlah, ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Kathir rahimahullah dalam tafsirnya dia mengatakan, apabila seseorang itu menyebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, itu menunjukkan bahawa seseorang itu menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengaku dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian Allah, aku terima, aku hamba
hambamu aku lalui dengan ketabahan dan ketenangan hati aku. Jadi mudah-mudahan kepada sahabat kita dan kepada sahabat-sahabat yang lain, bukanlah ini sahaja ya sebagai penawarnya, tetapi ambillah ini sebagai antara usaha segera yang dapat kita lakukan selain daripada kita terus berusaha mencari jalan menyelesaikan diri kita daripada apa jua keadaan-keadaan yang membawa kepada ketidakselesaan, kedukaan, kesakitan, kesengsaraan. Yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang yang redha, orang-orang yang sabar dengan apa yang dilaluinya. Insya-Allah. Ini preskripsi yang sangat baik. Dia tak ada tarikh luput dan juga tak ada terlebih dos, insya-Allah. Amalkan insya-Allah. Ya, betul. Dan sahabat kita tanyakan soal lagi berkongsikan pengalaman beliau kehilangan anak perempuan sulung pada tahun 2015. Pada hari jadinya yang ke-15 dan satu-satunya anak perempuan dan ujian tu terlalu berat bagi dia dan alhamdulillah kembali kepada Allah, tenangkan diri dengan baca Al-Quran dan tafsirnya, alhamdulillah tenang. Tapi perasaan rindu tu semakin mendebar, semakin hari semakin banyak. Macam mana nak hilangkan perasaan tu? Kadang-kadang membuatkan beliau nangis seorang-seorang. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia yang normal dan manusia insan yang mempunyai hati nurani yang subur adalah mereka yang menangis untuk menenteramkan jiwanya. Jangan kita sedih kerana kita selalu menangis. Yang kita sedih ialah untuk apa aku menangis? Adakah aku menangis kerana aku redha atas apa yang Allah beri? Adakah aku menangis kerana aku mensyukuri nikmat yang Allah beri? Atau aku meratap menangis kerana sebalik daripada itu? Sebab itu dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf orang-orang yang menangis kerana rindukan Allah. Kita rindukan anak kita kerana dia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu natural. Itu menunjukkan hati kita itu sangat terpaut kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Cumanya jangan sampai terbawa-bawa, lupa bahawa dia datang daripada Allah, dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga anak-anaknya meninggal lebih dahulu daripada dia, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Ini antara yang kita belajar daripada sejarah. Anak-anak lelaki yang dia kasihi. Sebab itu apabila Rasulullah mempunyai cucu-cucu lelaki, maka itulah yang sangat memaut hatinya, melepaskan kerinduannya kepada anak-anaknya sendiri. Begitu juga kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu khutbahnya ya, yang disampaikan dalam, kita boleh baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Kita tahu dan kita dah sebut banyak kali, orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW dalam khutbahnya pernah menyebut, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsiran wa la hiktum qalilan." Kalau kau tahu apa yang aku lebih tahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tahu dan lebih melihat banyak tentang azam umat terdahulu, tentang balasan syurga neraka melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Lalu disebutkan dalam khutbahnya, kata Anas bin Malik, Nabi menyebut di dalam khutbahnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kalau kau tahulah apa yang aku lebih tahu, niscaya kau akan lebih banyak menangis. Maknanya sahabat kita, nangis itu adalah satu terapi untuk menenteramkan jiwa kita. Jangan salahkan orang yang menangis, cuma meratap, melampau, itu tidak ada dalam Islam. Menangis kerana ingat pada Allah Subhanahu Wataala, sampai menangis, "Ibu, ya Allah, temukan aku dengan anakku nanti di akhirat kelak. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang pernah aku didik dan jaga anak-anak aku itu menemukan aku dengan zuriat aku yang pergi dahulu daripada aku." Masya Allah, itu yang berlaku. Sehingga kata Anas bin Malik, bila Nabi berkhutbah sedemikian, maka aku melihat para sahabat menutup mukanya menangis terisak-isak kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tanpa kita sedari, sahabat kita yang berkongsi
apa yang dirasai itu juga memberikan kita satu kunci untuk tenang. Air mata yang mengalir kerana mengingati Allah SWT itu adalah air mata ketenangan. Dan mudah-mudahan dengan ujian itu mendekatkan kita dengan Allah SWT. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Dan bila membacakan soalan-soalan dari sahabat-sahabat kita ni, besar ujian, Masya Allah. Dan antaranya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Bikin FM, doktor tanya tentang bagaimana nak menenangkan diri pada suami yang berpoligami. Ni isteri lah, suami berpoligami, dah redha tapi masih lagi jiwa tak tenang. Macam mana tu, ada tips tak, doktor? Alhamdulillah, itu satu juga yang menunjukkan tingginya rasa kasih dan sayang seorang isteri kepada suaminya adalah perkara lumrah dan biasa bagi seorang perempuan. Itu amat memang reda, tetapi untuk berkongsi perasaan kasih sayang itu sesuatu yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Bagi kita yang melalui hal ini, ingatlah bahawa kasih sayang yang hakiki, yang sebenar itu adalah kepada Allah SWT dan milik Allah SWT. Kalau kita letakkan kasih sayang sebenar-benar itu kepada anak, kepada kawan, kepada suami, kepada isteri, di situ kita letakkan 100%, kita akan hilang 100%. Sebab itulah kita diajar perihal ikhlas. Ikhlas itu maksudnya kita ingat Allah mengatasi segala sesuatu. Dalam kita melakukan sesuatu, kita meyakinkan diri kita ini, hidup kita itu, mati kita itu, yang kita sebut-sebut dalam doa iftitah kita kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaulah sahabat kita yang bertanya tadi tanya macam nak tenteram, sekaligus saya nak sebut, bacalah apa yang saya sebutkan tadi ini. Doa yang kita sentiasa baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita manusia, saya tak kata bahawa dia akan hilang dengan mudah, dia akan tidak. Kita hidup dengan manusia, tiap-tiap hari nampak muka suami, tiap-tiap hari nampak muka anak-anak, bila tengok teringat dan sebagainya, ya. Tetapi kita tidak terbawa-bawa sehingga memudaratkan diri kita, mengabaikan tanggungjawab kita, lapangkanlah dada kita, yang antara perkaranya itulah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, akhirnya semua yang kita sayang dalam dunia akan kita tinggalkan. Itu semua yang kita sayang. Jangan kata yang berpoligami, yang tak berpoligami pun, apa yang kita sayang dalam hidup kita akan kita tinggalkan. Yang satu, yang dua, yang anak tiga orang, sama ada dia tinggalkan kita, kita tinggalkan kita tinggalkan dia dulu, akhirnya kita akan balik sendirian. Kitalah yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bayangkan bahawa perasaan itu mesti membawa kita balik sendirian itu bersama dengan kasih sayang menjadi amal soleh. Bukan kasih sayang yang nanti akan menghilangkan segala kebaikan kita, membawa kita kepada dosa. Na'uzubillah min zalik, ya. Jadi kita nak beri semangat kepada para pendengar kita, ya. Terus yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada bersama-sama dengan kita, membantu kita. Allah beri kasih sayang yang kurang di sini, akan ditambah di tempat lain. Kurang pada anak, ditambah pula pada cucu. Kurang pada isteri, ditambah pada suami, ditambah pada sahabat, ditambah di tempat-tempat lain. Jangan dilihat itu sebagai menggugat kehidupan kita untuk terus beramal, berbuat kebaikan, meneruskan dan memanfaatkan usia kita. InsyaAllah. MasyaAllah. Terima kasih banyak. Ini banyak menenangkan hati-hati sahabat-sahabat kita. Harapnya dan membantu sahabat kita yang sedang dalam kesulitan. Sebab apa? Setiap ujian, bersama mana pun ujian, Allah tu maha besar. Lebih betul, besar daripada itu. MasyaAllah. Satu lagi soalan yang kita ambil daripada WhatsApp Kim FM, Doktor. Bagaimana kita nak tenang jika kita ada perselisihan faham dengan sahabat kita? Kita dah minta maaf dah, tapi sepertinya dia masih tak terima kita sebagai kawan dan mungkin tak jadi kawan baik seperti dahulu. Dia rasa tak tenang meskipun dah minta maaf. Apa cara terbaik untuk dilakukan? Subhanallah. Inilah bila kita kata berkait dengan perasaan. Dia sangat fragile sifatnya. Manusia ni ada yang hatinya kuat, ada hatinya lemah, ya. Sahabat kita dah minta maaf
dan dah dimaafkan atau tidak, tapi yang penting dia sudah memohon maaf. Itu sangat penting, ya. Dia sudah memohon maaf. Sebab itulah kita perlu ada jiwa-jiwa yang juga pemaaf dalam persekitaran kita, mudah memaafkan orang. Itulah yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu sifat yang sangat hebat. Antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memaafkan orang, tetapi dia mengajar kita untuk wa'fu amman zalamak wa'ti amman haramak. Ada satu lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memaafkan hatta orang yang menzalimi kita. Yang tu susah tak buat tu. Tapi kalau orang tidak menzalimi kita pun kita susah nak maafkan, inilah akan berlaku dalam masyarakat kita. Akan ada orang yang tidak tenang hatinya kerana dia menyangkakan bahawa ia tidak dimaafi, sentiasa rasa bersalah. Saya fikir kita perlu belajar daripada perkongsian-perkongsian ini. Kita tidak mahu bersifat tidak memaafkan orang sehingga menyebabkan orang lain itu merasa tidak tenang dan sebagainya. Dan bagi yang telah memohon kemaafan pula, ya, dia mestilah berlapang dada dan yakin bahawa dia telah melaksanakan peranannya, tanggungjawabnya, dan mohon juga keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya ialah kita mengadakan hubungan yang baik antara satu sama lain dengan berbaik sangka. Masalah juga sekiranya kita banyak berburuk sangka dengan orang, kita juga tidak akan boleh tenang, ya. Kita hendaklah berbaik sangka dengan seseorang, ya. Jadi insyaAllah kalau kita berbaik sangka dan bersifat memaafkan, yang tadi dalam hadis Nabi SAW menyebut memberi walaupun kepada orang yang tidak memberi, memaafkan walaupun orang menzalimi, berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik, wa ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baik walaupun orang tu tak berbuat baik pada kita. Ini dia punya yardstick dahsyat, ya. Kita berdoa dengan Allah SWT, mudah-mudahan kita mempunyai kekuatan itu. Saya sendiri mungkin tidak mempunyai kekuatan itu. Kita harus berusaha ke arah itu, tetapi yang penting jiwa kita tenang kerana kita tak ada prasangka dengan orang. Kita memaafkan orang, buat tu dulu, ya. Kita tidak berprasangka dengan sahabat kita itu dan kita memaafkan orang, mudah-mudahan dengan itu kita akan tenang, insyaAllah. Amin. Dan satu lagi soalan kita ambil sebelum kita nak ke penutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Doktor, sahabat kita tanyakan, macam mana kita nak tenang jika kita tak tenang itu? Adakah ia bermakna iman kita ni masih tipis dan mungkin banyak amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah, satu soalan yang sangat baik. Saya suka soalan yang kita melihat ke dalam diri kita, bukan melihat kepada apa yang orang lain buat kepada kita. Kenapa dia tak maafkan aku? Kenapa dia tak ini aku? Kenapa dia tak itu aku? Kita baik tengok kepada orang, kenapa dia tak buat baik kepada aku? Kenapa dia tak balas apa yang aku bagi? Saya lebih suka, dan itulah pun yang diajar kepada kita. Sebab itu ada perkataan muhasabah, refleksi diri. Jika berlaku sesuatu, aku tak tenang. Mengapa aku tak tenang? Jangan tengok orang lain. Kau tak buat baik pada aku gini. Orang ini tak maafkan aku. Orang ini mulutnya celupa. Orang ini berprasangka dengan orang sana sini dan macam-macam. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri dengan bermuhasabah pada diri kita. Aku tak tenang, barangkali aku ada dosa dengan Allah SWT. Adakah kita rugi kalau kita merasakan begitu? Oh, tidak sama sekali. Di situlah kita diajar untuk muhasabah yang disebut oleh Sayyidina Umar. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu dulu sebelum kamu hitung orang lain. Yang itu tak kena, ini tak kena, tengok diri kamu, ya. Barangkali, ya Allah, aku solat tak khusyuk, kau tak terima solat aku, agaknya hati aku tidak tenteram. Barangkali, ya Allah, aku ada dosa dengan orang. Itu yang kalau kita terasa ada orang yang kita buat sesuatu,
cepatlah minta ampun kepada dia supaya kita sendiri rasa tenang. Percayalah, bila kita ada buat sesuatu dengan orang yang tidak baik, dengan memohon maaf memberi tenang pada kita walaupun kita tak tahu sama ada dia betul-betul memaafkan kita. Cukuplah dengan kita melakukan peranan kita, kita akan mendapat ketenangan untuk diri kita, ya. Barangkali aku dah lama tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Barangkali kekayaan aku kaya untuk diri aku tapi aku tak bayar zakat. Kan zakat itu untuk menyucikan hati, menyucikan harta berarti menyucikan hati. Harta bersih saja buat apa? Setakat sapu tak berabuk bersih. Itu tak apa. Tetapi yang penting, menyucikan harta dalam Islam itu berarti dia menyucikan diri kita. Supaya kita tidak membawa hak orang lain dalam diri kita. Kadang-kadang kita dapat rezeki Allah beri kepada kita. Rupanya melalui kita, itu orang lain punya. Kita dapat, kita beli ke orang, kita dapat duit itu, kita pergi pasar, beli sayur, beli apa, masakkan orang. Rupanya duit itu Allah beri melalui kita supaya nanti kau boleh bagi kepada orang. Orang itu punya rupanya. Kita dapat duit itu bukan kita punya. Oh, rupanya sedekah untuk bantu orang rupanya. Masya Allah, ketika kita bersedekah, kita cakaplah, ya Allah, rupanya kau berikan kepada aku supaya aku dapat memberi orang lain. Rupanya orang ini hak kepada duit yang aku dapat tadi. Bayangkanlah begitu. Ya Allah, terima kasih kerana kau memberikan ini untuk aku boleh memberi kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan kalau kita tidak mendapat daripada orang, juga kita tanya pada diri, kenapa tidak datang kepada aku? Barangkali ada dosa aku dengan kau, ya Allah. Ada apa-apa. Sebab itu banyakkan beristighfar. Sebab itu ada konsep taubat. Sebab itu aku balik sentiasa mengharap dengan Allah SWT. Yang kita baca dalam surah Al-Insyirah tadi, akhirnya Allah kata, fali rabbika. Balik kepada Allah SWT itu dengan doa kita, munajat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah juga menyebut, apabila kau minta kepada aku, niscaya akan aku makbulkan. Wadu'uni astajib lakum. Kau minta dengan aku, sebab itu pulangkan balik kepada diri kita, tengok apa hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah SWT akan memustajabkannya. InsyaAllah. Kuatnya doa itu, insyaAllah pun. Itu sebagai kesimpulan jugalah untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Bahagia Doktor untuk perkongsian menerusi tenang jiwa, manfaat usia. Semoga segala usia kita, usaha kita juga Allah berkati. Dan juga Allah suka sekarang beri tenang tapi senang kita dalam mengelalui kehidupan kita, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu depan, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.